Sini. Awas, tolong. Sandung. Belakang kita gedung sate. Gedung sate. Bangunan yang berdiri kokoh sejak zaman Belanda sampai sekarang menjadi ikonnya Kota Bandung. Iya, benar banget. Luar biasa ya. Bersih. Bersih, udara sejuk. Ah, Bandung makin luar biasa. Dan kulinernya pun makin mempesona. Jadi gak usah buang waktu lagi, Neng. Udah siap punya hati? Siap. Siapkan otot perut kalian dan otot rahang kalian. Oke. Kita ngubuk Bandung. Ajar, Neng. Ajar. Cafe 180. Keren ya, Kang, ya? Bagus tempatnya. Si barnya tuh bulat gitu ya, Neng, ya? Uh-uh. Berkeliling. Mbak, di sini jual makanan kan? Jual. Oh. Masih banyak, Mbak? Masih. Oh. Kalau gitu, pesan sarapan. Sarapan nih, Mbak? Ya, ada menu sarapan kan? Ada. Menu istimewanya apa, Mbak? Woi! Jangan kau sebutkan. Bikin kita terkejut, ya? Ya. Pokoknya siapkan aja makanannya. Sip? Iya, sip. Sip. Ayo. Kang, banjir, Kang. Kang, banjir. Wah, gisernya. Neng. Lagi, Kang, lagi. Lah, kok baliknya lagi ke situ? Gimana sih? Banjir biar lagi. Biar ngurangin airnya, Neng. Kamu gimana sih? Tapi buangnya ke situ lagi. Gimana buangnya sih? Buangnya ke situ kemana? Ke situ. Ke kolamnya lagi. Kang, aduh, Kang Mepi. Apalagi? Atau, oh, capek. Apanya? Itu buangnya ke situ lagi, tuh ada gotik kali situ. Tengganya di sini nggak penuh, Neng. Dipindahin ke sana sedikit. Emang itu ada pembatasnya? Atau terserah. Aduh, Kang, punten, Kang. Airnya jangan dikuras, Kang. Tuh, Kang. Kang. Ayo lo. Jangan dikuras. Jangan dikuras. Iya. Nih, orang yang tidak tahu berterima kasih. Niat saya baik, Kang. Ini banjir. Kursi-kursi sampai kerendam. Oh, saya angkat, biar nggak rusak kursinya, saya angkatin, Kang. Ini kursinya emang seperti ini, Kang, kafenya. Jadi ada kolamnya. Makan nanya dulu kali. Ini nggak bercanda nih? Iya, beneran. Kan malu-maluin lagi. Itu kursinya, balikin lagi kursi. Iya. Oh, ini emang seperti ini, Kang, konsepnya, Kang? Iya, konsepnya memang seperti ini, Kang. Jadi orang makan sembari berendam kakinya? Iya. Terus Kang Pepi mau makan di sini aja? Coba sih. Cuci ya? Sembari berendam? Iya, lepaskin pas kaki. Iya deh, Kang. Duduk di sini boleh kan? Boleh, boleh. Saya sih udah pesan tadi makanan di sana. Ya, Kang ya? Iya. Neng! Iya. Sensasi baru. Makan sembari berendam. Kita capek-capek mindahin kursi ya. Bener. Gak tau nyaman konsepnya begini. Iya. Makan sambil berendam kaki. Makanya Kang Pepi nanya dulu dong lain kali. Coba aja dulu, Neng. Punya kamu apa tuh? Croissant ya? Kayaknya croissant, coba kan. Iya, roti-roti pastry. Kang, ini rotinya enak banget tuh. Mm-mm. Coba yang ini dulu ya. Ini ada telurnya, Neng, tengahnya ya. Ini kayaknya salmon. Ikan salmon pakai... Mushroom sauce. Ya. Tidak. Neng, ini kayak roti tapi diisi dengan ada salad, dibikin kayak bentuk bunga gitu ya. Cantik ya. Oh. Ini sehat ini. Ini apa ya? Salmon asap. Penyari. Luar biasa nih, buat sarapan pagi. Penuh energi dan sehat. Itu apa sih, Neng? Mushroom. Ada cheese-nya, ada telurnya, tapi ini tetap ya, ada mushroom-nya. Oh iya loh. Gimana? Tong. Serius yang itu? Gak boleh.
Gak manis. Cobain. Tadi nyobain ini, kamu kok ngambil. Ini unik loh rasanya, baru tahu. Baru pernah nyoba. Unik banget. Benar gak? Ting. Rekomen pasti. Sampai Pi, cobain rotinya nih Neng kasih. Rotinya roti apa? Pastry ya. Jadi dia kriuk-kriuk gitu ya Neng ya. Gimana? Empuk banget kan rotinya. Tapi menurut Neng ya, rotinya pasti buatan sendiri. Menurut Neng, cuma nggak tahu. Ini luar biasa. Gimana kan? Ngobrolin yuk. Saya pengen bertanya, ini emang sengaja dibikin begini atau ini terjadi secara tidak sengaja? Kalau ini, kalau konsep emang sengaja seperti ini, Kang Pepi. Kenapa? Ya. Kenapa akhirnya? Ide dari mana? Kalau ide mungkin terinspirasi dari kafe-kafe yang di Bali. Jadi dari awal konsepnya memang seperti ini. Neng mau nanya apa, Neng? Neng mau nanya konsep makanannya nih, Mas. Ini emang makanannya tuh Western gini atau ada Indonesian, ada Asian? Kalau untuk makanan kita ada Western, Indonesia, terus ada lebih ke campuran sih, Kak. Ini kan bawahnya roti. Iya, roti sop bagel. Nah, ini namanya apa ini, Kang? Yap. Ini namanya apa? Untuk nama menunya Egg Bonavista. Egg Bonavista. Bonavista. Oh, emang ada telurnya tadi di atas, Neng, yang kita perebutkan. Oh iya. Kok ini, Mas? Ini namanya croissant con carne. Apa? Croissant? Con carne. Jadi semua pada dasarnya rasanya tuh semuanya serba gurih. Kalau ini ada asam-asam sedikit ya. Karena ada ini, sedikit mayonnaise-nya. Mayonnaise. Kalau ini lebih cenderung ke ada bolognese sausnya. Oh iya. Kalau ini lebih cenderung ke asin-asin gurih. Ya. Karena efek asin dari ikan salmon ini ya, Kang ya. Ada rasa asin-asinnya. Jadi yang ada di Bandung pasti udah pada tahu ya. Dan di luar Bandung yang liburan di sini, yang liburan ke Bandung, satronin ke sini. Ya udah, kalau gitu saya minta foto, Kang. Boleh, Bang Happy. Kang Gunawan, hitungan ketiga kita bergerak. 180 ya? Iya. 1, 2, 3. 180. Oke, Bud. Ting. Hidup munya. Munya, tapi ngeunah. Udahlah, kasihan.